Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Oke, di video kali ini kita akan bongkar speaker monitor panggung, monitor dalam, monitor floor. Biasa dipakai buat panggung ya ini. Ini sangat cocok sekali karena ini tidak ada bluetooth, tidak ada efek, dan tidak ada radionya ya. Jadi memang yang pro itu yang tipe ini ya. Ini adalah rakitan dari CNS Audio, rakitan dari kita ya, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Nah, reviewnya seperti ini. Untuk wattnya ini lumayan besar lor, 1000 watt. Nah, ini karena ini walaupun ampernya kecil tapi voltnya besar ini. Ini masuknya di kelas H lor ya. Oke. Kita akan review bagian driver tweeternya. Ini kita udah buka ini lor. Driver tweeternya sama Mas Londo. Nah, ini komponen speakernya menggunakan apa? Menggunakan Wisdom lor. Mantap ini. Jadi ini menggunakan full cangkang cor ya. Seperti apa? Bedanya apa? Nah, ini bedanya kalau di 44 itu voice coilnya lebih besar. Nah, magnetnya juga lebih besar, bentuknya lebih besar, dan suaranya pun pastinya lebih nyaring ya. Nah, ini adalah komponen driver tweeter. Kita sudah pasang lor. AD44 sama yang tadi, kerasan mana suaranya? Ya, pastinya kerasan yang AD44 lor. Oke, ini kita udah pasang dan nanti kita akan susul driver mesinnya ya. Nah, driver powernya kita akan susul. Tidak perlu menggunakan crossover pasif lur ya, karena driver power aktif yang tipe 1000 watt ini sudah dilengkapi dengan crossover pasif. Kalau ditambah crossover pasif lagi, tambahan eksternal, justru karakter suaranya akan rusak ya lur. Tidak sesuai, tidak seimbang dengan middle-nya. Gitu lur ya. Jadi langsung saja dikoneksikan ke jalur driver powernya. Bagian mid disambung ke mid, bagian high disambung ke high. Oke lur. Kita sudah selesai semua. Kita pasang lagi. Ini adalah drivernya. Tinggal colok soketnya. Bagi dulur-dulur yang minat drivernya saja, ada lor driver tweeter maupun driver powernya. Komplit lor ya. Bagi dulur-dulur yang belajar ingin rakit-rakit, belajar pingin oprek-oprek, cara mudahnya seperti ini lor ya. Beli boxnya di tempat kita ada, harganya Rp900.000. Beli drivernya ada, harganya di tempat kami ada yang harga Rp900.000, ada yang harga Rp1.300.000, ada yang harga Rp1.500.000. Terus untuk speaker komponennya juga banyak lur ya, di tempat kami juga ada. Mau yang merek A, B, C, D komplit ya, silakan. Mau tipe apa saja juga bisa. Langsung dibeli, dibelanja, dirakit sendiri di rumah. Bisa buat karaoke, bisa buat koleksi karya tentunya. Dan kita bisa bercerita kepada teman-teman, ngobrol kepada saudara-saudara bahwa memang kita bisa, kita punya potensi dalam hal perakitan audio sound system. Padahal secara garis besar sangat mudah dan tentunya sangat menguntungkan ya lur. Kalau misalkan beli jadi, harganya pastinya jauh lebih mahal. Untuk mendapatkan produk-produk dari CNS Audio, silakan nomor WA kami ada di pojok kiri bawah lur ya. Langsung dihubungi saja, langsung dikepo-kepoin aja harganya berapa. Terima kasih. Langsung kita cek sound. Ini sudah jadi, sudah kita baut semua. Seperti apa suaranya? Jadi ini dua-duanya
menggunakan power aktif ya. Dua-duanya menggunakan driver aktif, sama-sama wattnya sama, komponen speakernya sama. Yang kita highlight tipe dari aktif driver powernya ya. Ini memang benar-benar untuk pro karena tidak ada bluetooth, tidak ada efek, tidak ada radio. Jadi memang khusus untuk monitor panggung, monitor hajatan ya, monitor buat acara besar ya. Terus dukung channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dengan cara di like video ini, di subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, langsung kita cek sound lur.